mau wawancara itu. Termasuk bertemu dengan warga, sekaligus mengantarkan bantuan untuk warga melalui camat dan kepala desa. Sekaligus melihat kondisi di lapangan, memang ternyata di 4 dusun ini irigasi masih sangat minim, sehingga banjir terus. Kemudian juga sungainya sudah berpuluh tahun, belum pernah dikeruk, sehingga perlu normalisasi. Ini akan kita tindak lanjuti kerjasama Jember dan Provinsi Jawa Timur untuk segera dilakukan normalisasi supaya nggak bolak-balik banjir. Karena pengaruh sampai 50 hektar yang kali ini terdampak. Tentu saja ini menjadi satu rutinitas yang membuat warga selalu resah menanam dengan risiko kebanjiran. Dan tadi juga kita lihat beberapa SD sekolah, diantaranya SD Lampung 4, kondisinya bangunnya rusak, air sampai 1 meter masuk ke kelas, dan peninggian dan mobilisasi serta saluran irigasi khusus supaya tidak selalu menjadi para banjir. Seperti apa pendapat ketika melihat petani banyak merugikan tanah? Halo, halo. Yang jelas bukan hanya mengatasi banjir, tapi bagaimana banjir ini tidak berulang. Karena sumbernya adalah sungai yang perlu dinormalisasi, maka sungai Tanggul Lama ini akan segera kita normalisasi supaya tidak meluap setiap kali hujan. Yang kedua juga kita bersama kelompok tani, ini termasuk kelompok tani yang prioritas untuk mendapatkan subsidi asuransi petani supaya resiko-resiko alam ini bisa tercover dengan asuransi petani. Dan memang ini program kita tahun ini dan sudah kita siapkan untuk anggaran hal tersebut. Dan tadi juga sudah saya arahkan kepada korban banjir ini untuk mendapatkan prioritas bantuan bibit sesuai dengan komunitas yang mereka harapkan. Bu, melihat kedatangan ibu, warga tanpa dikomando langsung menyerbu ibu, bagaimana bu? Saya kira itu kerinduan dua arah ya, pemimpin dan rakyatnya sama-sama ingin bertemu. Karena situasi yang ada keterbatasan waktu dan jarak, sehingga tidak selalu dan sangat jarang bisa ketemu masyarakat. Saya kira wajar-wajar saja, masyarakat ingin ketemu pemimpin, pemimpin ingin ketemu masyarakat. Tapi yang penting bisa meringankan mereka, bisa menghibur mereka, dan mereka tidak merasa sendiri melalui masa-masa banjir. Bantuan dari dapur umum sejak kemarin kita lakukan, dan juga ini ada bantuan dari Provinsi Jawa Timur yang kemarin diantar langsung oleh Ibu Gubernur, dan juga dari Kabupaten Jember melalui BPBD, termasuk alat-alat masak, sandang, juga sembako, dan beberapa peralatan seperti tikar dan kasur sesuai kebutuhan masyarakat. Dan diantaranya tadi yang masih kita minta lengkapi untuk kebutuhan ibu hamil dan lansia serta balita-balita termasuk yang ada yang sakit juga.